Oke lur, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sempet-sempetkan ngonten lur daripada nggak ada kabar lur, karena ini untuk orderan Agustus ini sangat hampir-hampir lur ya, sampai apa itu antri banyak lur. Mohon maaf kalau pengiriman lama itu bukan karena gimana-gimana lur, karena antri. Ini yang T500 yang ini lur, orderannya banyak banget. PCB sudah hampir habis. Ini mau nyetak lagi lur. 75 kit masih berapa hari sudah terboking semua lur. Ini banyak banget, engine juga sangat banyak. Ini kendala HS belum datang lur, mohon maaf. HS lomot lur. T500 masih menjadi andalan lur. Flat clarity lur. Jadi untuk T500 ini tidak ada boostingan bootstrap ya lur ya. Tidak ada sistem bootstrapnya, jadi flatnya benar-benar rata, enggak hanya sekedar flat dengan kira-kira lur ya. Seperti itu lur. T500 up ini mini, terus yang di lur. Ini TEF. TEF inbal ini sama lur drivernya. Terus yang model kelas A ini, aduh. Kelas A isinya sama lur. Terus yang AB isinya sama, bagus semua lur. Yang ini engine. Itu drivernya sama. Oke lur, kali ini saya yang akan review yang ini lur. M2 new. Nah, ini tidak diisi lur karena ini untuk yang flat. Nanti kalau yang karakter ini saya isi untuk bootstrapnya lur ya. Jadi kalau flat ini tidak pakai bootstrap. Jadi real drivernya clarity lur. Kita coba lur ya. Ini musiknya ada, mungkin ada copyrightnya, tidak apa-apa wis, daripada tidak penak lagu nih, wis tidak apa-apa. Sudah ada proteknya lur ya. Di sini untuk supaya protek bisa, sini lur, bisa 12 atau 15 VAC. Kita putar lur, bismillahirrahmanirrahim. Clarity banget lur. Ini juga ready T500 yang plus final lur ya. Ready lur. Clarity lur ya, monggo. Yang mau clarity-clarityan, harga yang paling murah ini lur. Cuma 80 ribuan. Seperti ini drivernya lur. Driver simetris lur ya. Jadi untuk teman-teman yang mau flat benar-benar clarity, nanti penggabungannya kalau mau jos pakai LPF lur, kalau sama-sama rakitannya lur ya. Kalau enggak pakai build up yang crossover 800 ribuan ke atas. Kalau 500 ribuan seperti DBX saya tidak rekomendasi karena cuma 12 dB lur ya. Jadi pakai aksesoris yang 800 ribuan atau pakai LPF 24 dB saya. Nanti saya bikinkan yang model Glock 2U seperti ini Glocknya lur. Nanti seperti ini stereo, sebelah sini nanti ada frekuensi sendiri-sendiri. Dan nanti juga ada LED display-nya di sini, VU-nya. Oke. Jadi nanti rekomendasinya seperti itu. Bah, listriknya mati lur, Bae. Mati pet. Oke, serap apa wis. Oke, seperti itu lur untuk infonya. Ini yang NR700 BTL juga ready. Yang terbaru inbal-nya lebih update, lebih bagus lagi. Ini untuk M2 masih OTW lur. Hari ini mulai kemarin sudah OTW lur dari Cina dalam. Oh, pecah listrik e. Nggih. 68N. Ngurup ne genset nggih, Le, nggih, sik kedap nggih. Mati ya. Mati listrik e. Lur, ini LPF 24 dB diradikan banyak banget dari ini lur. Sama tun kontrol ya. Pengetesannya ada di sini lur. Khusus pengetesan LPF termasuk preamp dan lain-lain.
11 DP ini lebih banyak bang lur. Nanti kita ready kan, kita kirim lur ratusan kit per hari lur ya, jadi bersabar. Nih, 500 BTL kayak banget. Kalau ada yang belum OTW ditunggu, berarti masih diusahakan lur, karena apa itu numpuk-numpuk lur, setiap malam lembur ini. Nah, diusahakan penyodoran final yang bagus lur ya, dan penyekrupan final yang bagus biar kuat. Soalnya kemarin saya nyervis punya orang, ternyata kendalanya finalnya yang mati itu enggak nempel di AS lur, jadi anggang-anggang. Jadi pemasangan final harus benar-benar bagus lur, itu sangat berpengaruh lur. Jangan sampai nanti finalnya yang kurang rapat yang disalahkan drivernya. Oke. Oke dulur. Sekian dulu lur masalah listriknya mati. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.